Halo, salam sejahtera. Kembali lagi di channel Herdi Herdi. Di video kali ini saya akan memberi kalian juga atau share video tutorial kepada kalian. Video tutorial ini adalah bagaimana cara kita membuat daftar isi pada sebuah dokumen yang ada di aplikasi Microsoft Word Android. Baik, daripada kita berlama-lama, langsung saja kita masuk di aplikasi Microsoft Word Android. Dan kalian itu harus sudah download aplikasinya. Di sini saya sudah mempunyai file makalah, dan di file makalah tersebut tidak ada yang namanya daftar isi. Jadi di sini saya akan memberikan contoh kepada kalian cara membuat daftar isi yang baik dan benar itu bagaimana, dan membuat titik-titiknya itu yang benar itu bagaimana, dan membuat nomor yang ada di daftar isi itu lurus dan rata itu bagaimana. Jadi saya akan kasih tahu kalian di sini. Walaupun di sini ada beberapa kata dalam daftar isi itu tidak sesuai dengan makalah ini, tapi itu kan tidak masalah sih. Yang penting itu kalian paham dengan video tutorialnya. Oke, kita langsung saja mulai. Kita buat ratakan teksnya itu di tengah untuk membuat judul daftar isinya. Kemudian kita tinggal ketikkan saja daftar isi seperti ini. Setelah itu enter yang ada di keyboard. Setelah kalian sudah enter, kalian itu harus kembalikan posisi ratakan teksnya ke posisi ratakan teks yang ada di kiri yang semula tadi. Kemudian kalian tinggal ketikkan saja di halaman pertama yang biasanya itu menggunakan huruf Romawi itu apa. Contohnya di situ adalah cover, halaman judul, kata pengantar, halaman pengesahan, lampiran, itu berada di halaman dimana kalian itu harus gunakan huruf Romawi. Jadi sebelum masuk di bab 1 yaitu pendahuluan, biasanya itu menggunakan penomoran halaman, yaitu penomoran halaman Romawi. Setelah sudah masuk di bab 1-nya itu kalian sudah gunakan penomoran halaman, yaitu menggunakan angka. Setelah pembuka dari daftar isi ini selesai, langkah selanjutnya kalian tinggal ketikkan saja bab 1 yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ini ada juga beberapa subjudul seperti latar belakang, tujuan masalah, dan juga rumusan masalah itu biasanya berada pada bab 1. Dan untuk subjudul dari bab 1 ini kalian itu harus menggunakan penomoran poin. Seperti ini, penomoran poin itu kalian buka ikon segitiga yang ada di pojok kanan bawah, atau kalian bisa cek menu yang ada di bawah. Seperti ini, kalian scroll ke bawah, itu ada penomoran. Kalian pilih yang penomoran angka. Di situ kalian tinggal pilih saja penomoran apa yang ingin kalian gunakan. Setelah bab 1 sudah selesai beserta dengan subjudulnya, maka kita lanjut pengetikan ke bab 2. Untuk bab 2 ini subjudul yang ada di situ itu banyak. Jadi di bab 2 ini semuanya itu berkaitan dengan materi yang apa yang ingin kita bawakan. Karena di bab 2 ini semua akan dibahas tentang materi dari makalah ini. Jadi intinya bab 2 ini adalah seputar isi sebuah makalah. Sama seperti tadi, kalian itu harus gunakan penomoran untuk membuat subjudul yang ada di bab 2.
Sebenarnya dalam sebuah makalah ataupun skripsi itu tidak hanya bab 1 atau bab 2, ada juga bab 3, bab 4. Namun di sini untuk mempersingkat durasi waktu ini, jadi untuk bab 3-nya itu saya gunakan penutup. Dan di penutup itu ada beberapa, yaitu ada beberapa subjudul, maksudnya semacam saran atau kritik, dan juga ada yang namanya kesimpulan. Setelah itu di bawahnya penutup itu ada yang namanya daftar pustaka. Setelah proses pengetikan daftar isi sudah selesai, langkah selanjutnya adalah tinggal kita buat titik-titiknya. Untuk yang pertama ini, membuat titik-titiknya itu kita masih menggunakan cara yang manual, dengan cara kalian gunakan titik-titik yang ada di keyboard HP Android kalian seperti ini. Ini untuk yang pertama kali ya. Setelah kalian sudah buat titik-titik di bagian pertama ini, yaitu di halaman judul, nanti untuk yang seterusnya sampai ke bawah, sampai ke daftar pustaka itu, kalian tidak perlu lagi gunakan cara yang manual ini. Kalian tinggal copy paste saja ini titik-titiknya ini agar lebih cepat dalam membuat daftar isi. Kemudian kalian pilih salin yang ada di atas, menu yang ada di atas kalau kalian sudah blok. Nah, kemudian kalian tinggal arahkan saya di kursor di bagian yang belum ada tanda titiknya. Kemudian kalian tinggal pilih saja tempel. Caranya itu kalian tahan kursornya, kemudian muncul menu tempel, kalian tinggal pilih saja tempel seperti ini. Jadi di sini kalian itu tinggal arahkan saja kursor di bagian akhir sebuah kalimat yang ada di daftar isi. Kemudian kalian tahan sampai muncul menu, kalian tinggal klik tempel, maka daftar isi. Maka titik-titiknya itu akan muncul. Oke, seperti itu. Karena tadi kita sudah salin. Setelah semuanya sudah mempunyai titik-titik di daftar isi ini, langkah selanjutnya adalah tinggal kita buat saja keterangan nomor halamannya di samping titik-titik tersebut. Agar nanti pada saat kita memberikan keterangan nomor halaman, di sini saya akan ganti keyboard saya menjadi Hacker Keyboard. Kalian bisa download Hacker Keyboard di Play Store atau di App Store. Nah, di sini saya sudah ganti keyboardnya menjadi Hacker Keyboard. Dan kemudian saya masuk lagi di daftar isi tersebut untuk membuat keterangan nomor halamannya di samping titik-titik tersebut, agar pada saat kita buat nomor halamannya itu bisa rapi dan juga lurus alias sejajar. Jadi di sini saya itu gunakan tombol tab agar membuat keterangan nomor halaman di setiap daftar isi ini menjadi lurus dan juga sejajar, dan juga itu tidak berkelok-kelok. Kalau kalian gunakan spasi itu biasanya tidak lurus. Jadi di sini saya gunakan tombol tab agar dari atas sampai ke bawah itu penomoran halamannya itu bisa lurus seperti yang kalian lihat di layar kaca HP Android kalian ini. Jadi kalian itu harus download aplikasi yang namanya Hacker Keyboard begitu. Jadi daftar isi yang kalian buat itu menjadi rapi dan juga enak dilihat. Jadi jangan pernah berpikiran bahwa untuk membuat suatu dokumen yang ada di HP itu tidak sebagus yang ada di laptop, itu salah besar. Kalau kita tidak mencoba itu, kita tidak akan tahu hasilnya seperti apa. Dan bahkan banyak yang mencoba cara ini lebih baik daripada kita menggunakan laptop, karena kalau kita menggunakan laptop atau komputer itu perlu keahlian khusus untuk mempelajarinya. Jadi kalian bisa lihat daftar isi ini begitu rapi dan juga lurus penomoran atau keterangan nomor-nomor halamannya itu. Ini membuktikan bahwa HP Android atau smartphone atau iPhone itu tidak kalah
sama laptop ataupun komputer dalam pembuatan sebuah dokumen yang rapi itu. Mungkin itu saja, terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video saya selanjutnya.